barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nasta'in ala umuri dunya wa din. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأبا dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, asatidah, para tokoh adat, tokoh masyarakat, cadik pandai, yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak panggil nama. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah SWT mengizinkan kita untuk sama-sama berada di tempat ini, tempat yang dimuliakan, di majlis yang dibanggakan dan diberikan kebaikan, pahala yang besar, apalagi kita lakukan di hari-hari yang besar, di hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Walaupun sebagian atau as-salaf dulu, mereka di hari-hari seperti ini mereka fokus pada al-amal bil-ilm, tapi kita campurkanlah antara amal dengan ilmu. Sebab tidak pun menuntut ilmu, nanti amal juga biasa juga. Ia terpaksa ditambah dengan amal menuntut ilmu. Semoga Allah SWT berikan kita kebaikan yang tak terkira. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Memberi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam, yang pada kesempatan ini kita insya Allah sama-sama mengaji untuk kemudian mengikuti yang diajarkan oleh sang Nabi. Ma'asyiral kiram, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Alhamdulillah kita sampai pada bab fardhus shalah, bab kewajiban atau diwajibkannya salat. Allazi dalla al-kitabu thumma sunnatu ala man tazulu anhu bil uzr. Al-Quran kemudian as-sunnah menunjukkan bahwasanya salat itu hilang atau tidak diwajibkan dari seseorang karena ada uzur. Ini salat diperintahkan, tetapi ada saat-saatnya
orang-orang yang bila meninggalkan salat tapi tidak dianggap maksiat. Wa 'ala man la tuktabu salatuhu bil ma'siyah. Dan menunjukkan pula orang yang tidak dituliskan salatnya disebabkan maksiat atau tidak diwajibkan salatnya, karena kalau dilaksanakan dianggap sebagai maksiat. Ini judul bikin bingung nih. Nah, dengarkan isinya biar enggak bingung. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka, yakni para sahabat, bertanya kepadamu tentang al-mahid. Tentang masa haid atau tentang haid. Qul huwa adha. Haid itu adalah adha, semacam penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah wanita, wanita itu pada tempat haidnya. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan mendekati mereka sampai mereka bersuci atau sampai mereka suci. Suci, ada suci, ada bersuci. Suci adalah habisnya masa haid. Bersuci adalah yaitu melakukan mandi. Mandi. Mandi apa namanya? Mandi junub. Enggak. Mandi besar. Nah. Fa idza tataharna. Apabila mereka sudah bersuci, kalau tadi baru suci, sekarang bersuci. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kamu mendatanginya, yaitu dari arah yang Allah perintahkan kamu mendatanginya. Itu dari arah yang biasa, bukan jalan yang tidak biasa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. افترض الله الطهارة على المصلي. Allah telah mewajibkan taharah, bersuci, alal musalli, kepada orang yang akan, orang yang salat. Fil wudu'i wal ghasli minal janabah, yaitu bersuci dalam bentuk wudu atau mandi dari janabah, mandi junub. Jadi sucinya dua, wudu atau mandi junub. Falam takun li ghairi tahirin salatun. Maka tidak ada salat bagi orang yang tidak suci. Tidak ada salat bagi orang yang tidak suci. Artinya syarat salat itu adalah suci. Siapa yang tidak suci berarti tidak sah salatnya. Walamma zakara Allah al-mahid, tatkala Allah menyebutkan al-mahid tentang haid, kalimatnya al-mahid tentang haid, baik tempat haidnya, tempat keluar haidnya atau masa haidnya. Walamma zakara Allah al-mahid, ketika Allah menyebutkan al-mahid tentang haid, فَأَمَرَ بِاِعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِيهِ حَتَّى يَتْهُرْنَ. Ketika Allah menyebutkan tentang mahid, Allah perintahkan kita, kaum muslimin, untuk menjauhi kaum wanita pada masa haid itu.
atau pada tempat haid itu. Ini dua kalimat ini mengandung makna tempat haid atau masa haid. Kalau diartikan pada masa haid, kita bisa tidak serumah dengan istri. Kalau diartikan pada tempat haid, dan ini yang umumnya adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Fa'idha tataharna utina. Afwan. Tidak boleh mendekati wanita atau disuruh menjauhi wanita pada masa haid itu atau pada tempat haid. Hatta yathurna. Sampai mereka suci. Ingat kata suci. Belum bersuci ini. Sampai suci. Fa'idha tataharna utina. Apabila mereka bersuci, baru didatangi. Berarti kita disuruh untuk menghindari sampai suci dan baru boleh didatangi setelah bersuci. Jadi ada kata suci selesai haidnya dan ada bersuci yaitu dengan cara mandi. Mandi atau wudu aja? Hah? Enggak tahu tuh. Enggak pernah coba ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dengan cara mandi. Dan Allah katakan wala taqrabuhurna hatta yathurna. Jangan dekati. Kalau jangan dekati mafhum mukhalafahnya jauhi. Hatta yathurna. Sampai mereka suci. Fa idza tataharna, bila mereka sudah bersuci, fa'tuhunna. Maka datangilah mereka. Berarti perintahnya jelas ya? Jelas perintahnya? Nah. Berkata Imam Syafi'i, istadlalna ala anna tatahhurahunna bil ma'i ba'da zawalil mahid. Dengan ini kita mengambil dalil bahwa bersucinya kaum wanita itu dengan air adalah setelah selesainya masa haid. Setelah selesainya masa haid. Di mana tahunya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, li'anna al-ma'a mawjudun fil halati kulliha fil hadar. Karena di mana kita pahami bahwasanya kapan dia bersuci setelah selesai masa haid? Dari mana? Sebab air ada selamanya. Di masa haid, ada enggak air? Ada. Tapi bisa dia bersuci? Enggak. Ya. Yang air ada, tapi belum boleh bersuci. Apa sebab? Hah? Belum sah bersucinya. Karena belum selesai haidnya. Berarti di sini kita ambil dalil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bersucinya kaum perempuan itu adalah setelah hilang haidnya. Apa sebab? Sebab di masa haidnya air ada. Bisa mandi apa enggak? Bisa. Ternyata ada perintah mandi. Hah? Berarti istri enggak mandi-mandi? Mandi. Cuman bukan mandi. Mandi bersuci. Mandi bersuci. Enggak belum mandi, wahyu pula. Memang dulu di kaum wanita wajib bersyukur dengan syariat Islam ini. Kalau tuan-tuan baca di budaya dan tradisi lokal maupun internasional di masa jahiliyah dulu, seperti di budaya Romawi, Yunani kuno dulu, wanita bila haid dianggap sebagai titisan syaitan. Maka dibuatkan kemah di luar rumahnya. Tidak boleh serumah dengan yang, dengan anaknya, dengan suaminya, siapapun tidak boleh. Demikian semuanya. Kalau sekarang gimana? Hah? Kalau ada yang buat, kita bilang ini orang jah. Orang jah? Jahiliyah ini nam. Jahiliyah. Jadi dianggap masa-masa itu lain lagi dari orang budaya Cina dulu. Pokoknya mereka menganggap wanita itu kotor seluruhnya di saat masa haid. Kalau sempat antum punya keyakinan ini, selama sahid makan di luar terus nanti. Ayo makan di luar terus. Padahal di luar yang masak orang haid juga barangkali. Allah musta'an.
Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bersyukur kaum wanita diberikan Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang sepatutnya sesuai dengan naluri dan fitrahnya. Ya, tidak diangkat lebih dari fitrahnya dan tidak dijauhkan atau diturunkan dari fitrahnya. Orang yang merasakan pahitnya jahiliyah itu tahu dia manisnya Islam itu, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sebab apa kata Imam Syafi'i? Kenapa kita katakan bersucinya wanita itu setelah selesai masa haidnya? Li'anna al-ma'a mawjudun fil halati kulliha fil hadar. Karena air tersedia dalam segala keadaan, dalam keadaan muqim. Fala yakunu lil haidhi taharatun bil ma'. Dan tidak ada bagi orang yang sedang haid taharah, bersuci dengan air. Berarti tidak cukup hanya karena ada air langsung suci, tidak. Li'anna Allah innama zakarat tatahura ba'da ayyathurna. Karena Allah baru menyebutkan di dalam ayat tadi wanita itu bersuci setelah sucinya. Ya. Na'am wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tataharna fa'tuhunna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Langsung dekati tidak. Fa idza tataharna. Tunggu dulu mereka bersuci. Artinya ini tertarattab ala hadzal mas'alah, di atas masalah ini konsekuensi hukumnya adalah boleh enggak seorang laki-laki mendatangi istrinya di saat selesai masa haidnya sebelum bersucinya. Boleh atau tidak? Hah? Boleh apa enggak? Ada yang mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Karena Al-Quran mengatakan hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna, sampai mereka suci, lalu setelah bersuci baru didatangi. Naam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dari sisi ilmu kesehatan pun ma'asyiral kiram dirahmati Allah dianjurkan sebelum melakukan hubungan antara suami dan istri untuk pertama dalam keadaan bersih dan suci, karena akan lebih fresh, lebih semangat dan lebih memuaskan. Bahkan ketika dalam hadis disebutkan bila seseorang melakukan hubungan lalu ingin mengulang kembali, disuruh untuk minimal berwudu, karena li'annahu anshat, karena lebih menambah semangat. Nah. Fala yakunu afwan li'anna Allah innama zakara tatahhura ba'da ayyathurna wa tatahhuruhunna zawalul mahidh. Berarti sucinya mereka itu adalah menghilangkan haid, seperti yang terdapat dalam kitabullah kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatahhuruhunna zawalul mahidh fi kitabillah thumma sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sucinya mereka adalah hilangnya haid, seperti yang terdapat dalam kitabullah kemudian sunnah rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, قال الإمام الشافعي رحمه الله أخبرنا مالك أخبرنا مالك di hasyiah berkata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ketika menafsir kata Imam Syafi'i, li'anna Allah innama zakara at-tatahhura ba'da an yathurna wa tatahhuruhunna zawalul mahid yuridu anna tuhral haidhi huwa zawalul haid. Maknanya menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sucinya seorang yang haid itu dengan hilangnya haid itu sendiri. Kama dalla alaihi kitab wa sunnah, seperti yang disebut dalam kitab dan sunnah. Wa yurid
wa yu'ayyidu anna hadha muradu, ini dikuatkan bahwa ini yang dimaksud oleh Syafi'i rahimahullah. Fastadlalna ala anna Allah innama arada bi fadhli shalah man idza tawadda'a wa ightasala tahur. Maka kita mengambil dalil dari itu bahwasanya Allah hanya menghendaki wajibnya salat bagi orang yang apabila berwudu dan mandi suci. Apabila dia berwudu dan mandi suci. Tapi kalau orang yang bila berwudu dan mandi tetap tidak suci, tidak wajib salat. Contohnya tadi orang haid atau orang junub, dia wudu. Dah suci atau belum? Belum. Dan orang haid, wudu dan mandi, sudah suci belum? Hah? Belum. Berarti wajib salat baginya? Tidak wajib. Naam. Fa ammal haid fala tathur, fala tathur bi wahidin minhuma. Adapun orang yang haid tidak mungkin suci dengan salah satunya. Mesti kedua-duanya. Orang haid tidak mungkin suci dengan salah satu dari keduanya, yaitu mandi atau berhenti. Saya ulang kembali. Bahwa seorang yang haid, ini payah, ini laki-laki tidak ada yang haid, jadi payah yang jelaskannya. Ibu-ibu yang cepat paham. Orang yang haid tidak mungkin suci disebut tahir yang mewajibkan salat baginya kecuali dengan kedua-duanya. Apa keduanya? Mandi dan berhenti haidnya. Berhenti haidnya, belum mandi. Sudah suci atau belum? Belum. Bermandi dia, tapi belum berhenti haidnya. Sudah suci belum? Belum. Jadi dia mesti suci dengan dua-duanya. Baru wajib. Kalau kita bicara tentang salat nih, tinggalkan dulu masalah datang tak datang tadi. Ini dah sudah tak sabar lagi nampaknya. Nah, kita masalah kita sedang wajibnya salat. Jangan lupa di judul tadi. Anda pergi ke mana-mana orang ni, Pak. Subhanallah. Hah? Ulang judul lagi. Kita tentang masalah salat. Siapa yang meninggalkan salat tak dihitung, Pak? Maksiat. Nah, ini kan masalah ini sekarang jadi sesuatu yang viral pula. Ada orang yang tanpa ilmu ikut-ikutan berfatwa. Ya, bahwasanya tidak ada dalil yang melarang wanita haid sah salat. Apa dalilnya? Wasta'inu bis sabri wassalat. Subhanallah. Jadi betul kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang bicara yang bukan disiplin ilmunya pasti datang yang aneh, yang aneh-aneh. Pakai Al-Qur'an juga dalilnya. Makanya ahli subhan bukan tidak berdalil. Ahli subhan mesti berdalil. Ada dalilnya. Bahkan lebih berani lagi, saya pertaruhkan nyawa saya untuk kebenaran ini. Dikiranya kalau tidak langsung mati berfatwa, berarti benar. Subhanallah. Abu Jahal lama juga hidupnya dulu. Ya. Fir'aun dulu dia berdakwah jadi Tuhan, tidak mati juga dia. Berarti Fir'aun benar. Hah? Dulu orang Quraisy bertaruh nyawa dia ketika membuktikan kebenaran Nabi atau dustanya. Dia katakan, ya Allah, seandainya Al-Quran yang turun kepada Muhammad ini benar, turunkanlah hujan batu kepada kami. Turun hujan batu. Baik, berarti orang Quraisy benar. Hah? Nabi yang bohong. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi subhanallah, orang nak menguji Allah. Orang nak menguji Allah. Allah tak bisa diuji, kita yang diujinya. Yes, ya? Antum jangan kamu uji Allah, uji guru aja kena marah antum. Betul enggak? Antum punya guru lantung uji-uji dia, kena marah enggak antum? Kena marah. Antum enggak pernah uji saya itu, biar enggak tahu marahnya kan. Kau muslimin muslimin. Saya dulu waktu masih di pondok, didorong-dorong sama kawan. Karena Buya ini suka marah memang, awak belum tahu. Ya, akhirnya disuruh coba tanya dia. Nanti cari yang sulit pertanyaannya, kalau dia tidak dapat jawab, betulkan. Rupanya kandung rencana, awak kena marah. Akhirnya awak tanya, Buya ini apa irobnya? Coba irob sama Buya itu, lupa dia, salah dia. Tidak gitu tuh Buya. Kamu bertanya apa menanya? Katanya,
Ini Allah nak diujinya. Kalau seandainya perkataan saya ini salah, saya siap nyawa saya dicabut. Allah enggak pernah menjadikan nyawa seorang dicabut gara-gara salah. Kalau seandainya gara-gara salah nyawa dicabut, orang kafir dah lama dicabut semua tu. Cuman kan yang masalahnya kebanyakan kita tidak belajar agama, tidak mengaji. Akhirnya masya Allah Lakersnya banyak juga ya. Banyak juga yang mengikutinya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tapi memang tanda-tanda akhir zaman. Ya, tanda-tanda akhir zaman akan lahir para pendusta-pendusta. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ingat ya, tema kita tentang solat, bukan tentang pulang ke rumah cepat. Ingat tu? Nah, tentang solat. Ini gara-gara tersebut tadi, boleh atau belum? Ini lain pergi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya orang haid tak mungkin suci kecuali dengan dua. Apa tuh? Jangan mandi langsung. Ah, berhenti haidnya dan mandi baru dikatakan suci. Baru dikatakan sudah bersuci. Nah, di saat itu baru dia kena kewajiban salat. Nah, kalau dilaksanakan belum itu dilakukan, maksiat atau tidak? Ya maksiat. Adalah maksiat. Berarti kalau orang salat tanpa bersuci, berpahala atau berdosa? Orang salat tanpa wudu berpahala atau berdosa? Berdosa. Yang coba-coba salat tanpa wudu. Makanya kalau sedang salat lalu keluar sesuatu yang membatalkan, terus gimana? Terus saja sampai selesai? Hah? Malu sama orang sekeliling kan? Enggak. Wajib kita keluar. Bahkan menahan saja tidak boleh dibolehkan. Menahan saja tidak dibolehkan. Apalagi kalau sudah keluar. Makanya kaum muslimin muslimat, hajat, baik hajat masuk maupun hajat keluar, termasuk uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Paham ya? Tapi jangan selalu pas-pas waktu sholat aja dibuat. Nah. Tolong usahakan. Nah. Misalnya kita sedang makan, karena asyik bercerita, tidak tahu rupanya orang azan. Dengar azan, astagfirullah. Aduh, baru dua suap. Gimana? Kita tutup dulu, ambil koran tutup, atau ambil tisu tutup, lalu pergi sholat. Saya jamin tidak akan khusyuk sholatnya. Apa sebab? Hah? Hah? Karena kita sedang baru merasa, apalagi kalau masakannya enak pula. Sojuk pula nanti lagi katanya. Jadi oleh itu muslimin selesaikan dulu. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala ma'a tahrihi lisunnah, Ibnu Umar yang sangat ketat melaksanakan sunnah Nabi SAW, pernah dia sedang makan lalu orang iqamah. Kata dia, teruskan. Hakadha sunnatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iza uqimatis salah wa quddimatil asya fabda'u bil asya. Bila iqamat dikumandangkan, makanan sedang dihidangkan atau sudah dihidangkan, dimulai dengan salat dulu dengan makan. Hatta andainya salatnya, mungkin sebagian masjid salatnya kan pendek-pendek. Ya, sebagian masjid salatnya pendek-pendek. Ya mungkin karena ingin lebih cepat lebih baik, masya Allah. Ada di sebagian tempat saya dengar, ya azannya duluan pula pada orang lain 3 menit, gara-gara jam digitalnya yang selalu maju. Yang punya jam-jam digital harus senantiasa memantau jam digital itu rata-rata. Iya, jam digital namanya itu selalu maju, kadang-kadang sampai 3 digit. Ya, dalam sebulan kadang sampai 3 menit lewat lebih duluan dari jam asli. Oleh sebab itu harus selalu dipantau. Jadi azannya cepat, pas qomatnya juga cepat, pas ayatnya subuh rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, cepat salat subuh.
supaya nanti zikir lebih panjang selesai. Rupanya zikir itu lebih utama daripada solat itu sendiri. Ini yang salah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Awak dah pendek betul. Ya. Sebab orang ni ngantuk-ngantuk. Jadi qamatnya cepat, selesainya pendek, zikirnya lepas solat panjang. Ini itu yang dikejar. Ini subhanallah kaum muslimin. Inilah perlunya kita mengaji. Itu perlunya kita mengaji bagaimana as-salaf, bagaimana as-sunnah diterapkan. Walaupun kita tidak sebut solatnya tidak sah, bukan. Solatnya tetap sah. Karena seluruh rukun syaratnya sudah dilaksanakan dan dilaksanakan dalam waktu. Kecuali dia tadi qamat azan sebelum waktu masuk salat masuk. Ini juga diingatkan khususnya hari Jumat. Para khatib juga harus jeli. Kalau karena khatib kita kan pindah-pindah sekarang. Kalau dulu kan sekali jadi khatib tetap khatib. Ya kan, kalau sekarang kan enggak. Ya pekan ini di sini, pekan ini di sini, bukan di sini. Jadi bukan imam yang tetap yang jadi khatib. Tapi khatibnya berganti ganti. Maka antum ketika jadi khatib di suatu tempat, tolong tengok jamnya baik-baik. Karena sering jam itu maju. Sebab terlambat naik mimbar beberapa menit lebih baik daripada cepat sebelum masuk waktu beberapa detik. Jelas? Karena berakibat tidak sahnya khutbah kita kalau masuk khutbah sebelum waktu solat masuk. Tidak boleh. Oleh sebab itu maka pastikan betul waktunya sudah masuk. Sebab saya lihat atau saya dengar, karena jadi khatib masjid ini, masjid di sebelah misalnya, di situ belum masuk waktu dia sudah sedang khutbah. Akibat daripada jam yang tak pernah dipantau. Ya, mungkin gara-gara mungkin sebagian kecil tapi banyak pengurus ke masjidnya hanya hari Jumat saja. Jadi dia tidak bisa memantau jamnya. Ya, itu pun datang pun sudah nak mengumumkan apa? Infak kita pekan ini. Saldonya masya Allah banyak. Kegiatannya tidak ada. Jadi rupanya masjid jadi bank tabungan wakaf. Jadi tabungan masyarakat. Jadi masya Allah saldonya masjid 146 juta. Anak yatim 200 juta. Sosial 120 juta. Tengok kegiatan. Tidak ada, kosong. Nah, kosong. Jadi orang seolah-olah berinfak itu untuk ditabung di situ, bukan untuk digunakan. Orang berinfak ke masjid kita itu untuk digunakan, bukan untuk disimpan, apalagi didepositokan. Apalagi didepositokan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, kembali ke sini. Jadi, di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, bahwa ini maksud dengan sucinya seorang haid, dengan zawalul haid, habisnya masa haid, dan dengan mandi besar. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah akhbarana Malik, telah menyampaikan kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, Imam Mazhab Maliki, Abdurrahman ibn al-Qasim, dari Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq an abihi, dari bapaknya Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Qasim ibn Muhammad adalah salah seorang fuqaha Madinah di masa tabi'in. An abihi, dari bapaknya Qasim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah neneknya, karena saudara neneknya Asma binti Abi Bakar. Naam. Qalat wa zakarat ihramaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu Aisyah menjelaskan tentang ihramnya bersama Nabi pada haji wada. Wa annaha hadat. Dan ketika haji wada itu istrinya Aisyah datang haidnya. Fa amaraha an taqdiya ma yaqdi al-hajj. Lalu Rasulullah SAW perintahkan kepadanya untuk melakukan semua amalan haji.
Ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kecuali tawaf di Baitullah. Kecuali tawaf di Baitullah. Berarti seluruh amalan haji dia lakukan. Kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Karena tawaf itu kata Nabi SAW adalah salat. Tawaf itu adalah seperti salat. Maka diwajibkan seorang tawaf dalam keadaan bersuci. Ya, dari dosa, dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar maupun hadas kecil wajib dalam keadaan bersuci. Nah, ummuna Aisyah radhiyallahu anha pada tahun itu datang masa haidnya ketika sampai di Mekah. Otomatis tidak bisa tawaf. Lalu Nabi katakan, jangan sedih, lakukan seluruh amalan haji kecuali wukuf, kecuali tawaf di Ka'bah. Nah, ma'asyal kiram, hatta tathuri, sampai kamu suci. Fastadlalna ala anna allaha innama arada fi fardis salati man iza tawadda'a waqtasala tahur. Dengan ini kita mengambil dalil bahwasanya Allah hanya menghendaki wajibnya salat kepada orang yang bila berwudu dan mandi dia suci. Jadi wajibnya salat bagi orang yang bila berwudu dan mandi dia suci. Kalau dia berwudu tidak suci, lalu dia mandi tidak suci, wajib salat baginya? Hah? Enggak. Jelas? Dari perkataan apa? Dari hadis ini dan dari ayat dipahami kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya orang yang dimaksud dengan perintah wajibnya salat oleh Allah adalah orang yang bila dia mandi atau berwudu dia suci. Nah, orang haid mandi dia suci? Enggak. Orang junub berwudu dia suci? Belum. Maka orang junub wajib salat baginya? Tidak. Jelas? Taib. Orang haid mandi dia habis itu salat boleh? Tapi wasta'inu bis-sabri salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan wanita haid perlu untuk minta tolong sama Allah. Subhanallah. Dikiranya minta tolong itu hanya dengan salat saja. Itulah pentingnya duduk menuntut ilmu itu. Bukan hanya berguru pada kitab. Naam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal haidu, adapun orang haid, fala tathuru bi wahidin minhuma, tidak mungkin suci dengan salah satu dari keduanya, mandi dan wudu. Wa kana al haidu syai'an khuliqa fiha, haid itu adalah sesuatu yang diciptakan pada diri wanita. Makanya tidak ada laki-laki yang haid. Kan tidak ada laki-laki yang haid. Ada? Nah, ini khusus wanita. Khusus wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan secara fitrah laki-laki suka. Ya Syekh, laki-laki suka makan. Suka wanita. Macam tak tahu aja antum ya Syekh. Belum suka. Oh, belum balik. Ah, okeylah. Belum balik lagi nam. Jadi belum suka. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Baik. Lam tajtalibhu ala nafsiha. Dia wanita tak pernah dia sendiri yang mengusahakan haid. Ada wanita mengusahakan dirinya haid? Tak. Ini otomatis bila dia nak balik atau dia balik, Allah berikan haid kepadanya. Dia tidak pernah berharap dapat itu. Kalau bisa tidak usah haid selamanya. Iya kan? Antum, punya istri, suka haid apa tidak? Malu-mahan itu. Pasti semua kalau bisa tidak pakai? Tidak pakai? Haid. Itu maka antum semangat masuk surga kan? Sebab istri suka tidak ada? Tidak ada? Haid dan nifasnya.
apalagi apa namanya menopaus, apa namanya? Hah? Coba sebut yang jelas, ini jelas ya. Saya enggak tahu apa. Meno, me, mo. Nah, saya ragu-ragu saya. Jadi kaum muslimin di mana? Di surga tidak ada haid, tidak ada nifas, enggak ada ke toilet. Semuanya jadi gizi. Sehingga hati kita bersih semuanya. Tidak ada lagi hasad, tidak ada dengki. Makanya antum semangat masuk surga. Kalau sempat ada di dunia ini seorang wanita cantik sekali, tak haid, tak nifas, tak tua-tua. Woi, antum jadi sibuk. Mau enggak melamarnya? Hah? Berapapun mahar mau dibayar. Nah itu. Makanya berapapun mahar itu masuk surga antum siap bayar kan? Siap. Ah, siapkan masjidnya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Siap orang melakukan apa saja untuk itu. Baik. Nah, wanita tidak dia sendiri yang menginginkan haid itu. Bahkan mohon maaf, sebagian wanita tersiksa dengan haid. Sebagian wanita itu tersiksa di masa haidnya. Tersiksa nih, ada yang pusing-pusing, ada yang muan-muan, ada yang benci nengok suaminya. Iya. Makanya antum pikir yang kaum muslimin dan muslimat dirahmat. Sehingga fatakuna asiyatan bihi. Kalau dia yang lakukan tentu dia maksiat. Tapi karena bukan dia yang lakukan dia enggak maksiat. Fazala anha fadhus salati ayami haidha, sehingga hilanglah kewajiban salat baginya pada masa-masa haidnya. Falam yakun alaihi qada'un ma tarakat minha, dan tidak mesti diqada salat yang dia tinggalkan. Bil waqti allazi yazulu anha fi farduha, pada waktu hilang kewajiban itu daripadanya. Masyaallah.
Kaum muslimin dan muslimat rahimanallahu wa iyyakum, falam yakun 'alaiha qada'u ma tarakat minha fil waqti alladhi yazulu 'anha fihi fardhuha. Maka tidak wajib seorang wanita mengqada salat yang ditinggalkannya pada waktu tidak wajibnya atau hilang wajibnya, karena ini tidak hasil kerjanya sendiri, tapi Allah yang ciptakan pada dirinya dan Allah jadikan itu penghalang dia mendirikan salat, maka dia tidak berdosa meninggalkan salat. Itu makna daripada perkataannya wala tuktabu bisalatihi al-ma'siyah atau bil-ma'siyah wala man la tuktabu salatuhu bil-ma'siyah. Orang yang tidak dituliskan maksiat ketika meninggalkan salatnya. Wa qulna fil mughma alaihi, dan kami berpendapat tentang orang yang pingsan. Orang yang pingsan, ada yang sengaja aku pingsan? Hah? Ada orang yang sengaja memingsankan diri? Enggak ada kan? Berarti bukan hasil pekerjaan sendiri. Dia tiba-tiba pingsan. Wal maghlubi ala aqlihi bil arid min amrillah. Atau orang yang hilang akalnya karena sebab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia sendiri yang melakukan. Hilang akalnya. Allazi la jinayata lahu fihi. Tidak ada unsur jinayat yang dia lakukan sendiri. Qiyasan 'alal haid, diqiyaskan kepada orang yang haid. Innas salata anhu marfu'ah. Orang ini diangkat daripadanya kewajiban salat. Jadi orang yang pingsan lalu dia masuk waktu salat dan dia tidak salat, berdosa apa tidak? Hah? Berdosa? Kalau gitu suruh dia salat. Gimana nyuruh dia salat? Karena ini bukan hasil perbuatannya sendiri. Li'annahu la ya'qiluha, karena dia saat itu tidak mengerti, tidak bisa memahami. Ma dama fil halilati la ya'qilu fiha, selama dia hilang akal tadi. Sama dengan orang tidur juga. Orang yang tidur lalu keluar waktu salat, artinya dia tinggal salatnya pada waktunya. Berdosa? Orang tidur berdosa? Enggak. Apa sebab? Hah? Ya dia enggak berakal sekarang. Orang tidur hilang akalnya. Maka dia tidak berdosa. Cuman kalau ada orang yang bangun melihat dia tidur dan kita tahu dia belum sholat, kalau enggak antum bangunkan, antum berdosa. Jadi kita juga rupanya wajib mengurus urusan saudara kita. Ini sebagian kan ada yang bilang, kenapa ngurus-ngurus ibadah orang katanya? Urus saja ibadah sendiri. Enggak. Kita punya kewajiban untuk ngurus saudara kita. Andainya kita tahu yang dilakukan saudara kita itu keliru, dan dengan ilmu kita tahu bahwa amalannya itu sia-sia, lalu kita tidak jelaskan, berdosa enggak kita? Berdosa?
ya berdosa. Oleh sebab itu kepada yang diluruskan, ya kalau tidak mau terima kasih aja cukuplah, ya tidak perlu marah karena ini adalah kewajiban syar'i. Tapi memang orang paling tidak suka amalannya dibilang tidak diterima, paling tidak suka amalannya dibilang salah. Padahal dia suka sekali yang salah-salah dan yang tidak diterima. Itulah tantangan bagi orang-orang yang diberikan Allah nikmat berdakwah. So kalau ibarat gol, kalau tidak ada tantangannya, tidak indah golnya. Harus ada bekilit dulu ya. Harus ada tackle, ada apa namanya? Tackle, ada diving, ada pokoknya macam-macam lah. Nah, lalu gol baru terasa indah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Wa kana 'amman fi ahli al-'ilmi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril haidha bi qada'is shalah. Sudah umum menurut orang berilmu, bukan orang yang belemu atau punya wawasan keagamaan, enggak, ulama, bahwa Nabi tidak memerintahkan wanita haid mengqadha salatnya, apalagi menunaikan salatnya. Qadha saja tidak, apalagi menunaikan salat, karena dia aslan tidak wajib salat. Wa amman annaha umirat biqada'is saumi, dan diketahui secara umum oleh para ulama pula bahwa wanita diwajibkan mengqadha puasa. Fa farraqna bainal fardaini, lalu kita bedakan antara dua kewajiban itu. Istidlalan bima wasabtu min naqli ahli al-ilmi wa ijma'ihim, berdalil seperti apa yang aku sebutkan dari apa yang dinukil oleh ulama. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ijma'nya mereka. Jadi masalah ini sudah ijma' bahwa wanita haid tidak wajib salat. Oleh sebab itu tidak wajib mengqadha. Nah, lalu puasa kenapa diwajibkan? Karena sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi membedakan antara salat dan puasa bagi wanita yang haid atau nifas. Nabi wajibkan dia mengqadha dan tidak mewajib mengqadha puasa dan tidak mewajibkan mengqadha salat. Apa dalilnya? Wa kana as-sawmu mufariqa as-salati, dan puasa itu berbeda dengan salat. Fi anna lil musafiri ta'khirahu an syahri ramadhan, karena puasa itu bagi orang musafir boleh dilambatkan setelah Ramadan, artinya boleh puasa diganti setelah Ramadan. Wa laysa law tarku yawmin la yusalli fihi salat as-safar, dan tidak boleh orang musafir tak ada salat dalam sehari itu. Berarti orang musafir boleh tak puasa? Boleh. Tapi orang yang musafir boleh tak salat? Saya ulang lagi. Orang puasa, orang musafir boleh tak puasa? Sengaja? Hah? Siapa yang bilang? Allah dan Rasul. Dan ijma'nya para ulama. Walaupun musafirnya dengan mudah. Dengan mudah. Nah, cuma masalahnya mana yang lebih afdal. Kalau seandainya musafirnya ringan, lalu puasa baginya sekarang dia bersama kaum muslimin lebih mudah, maka ini lebih afdal baginya daripada nanti puasa sendiri di luar Ramadan. Nah, itu urusan lain. Tapi masalahnya wajib atau tidak? Ya tidak. Artinya boleh enggak orang musafir puasa? Enggak puasa? Boleh. Tapi jangan sembarang lah nengok-nengok, sehingga dia di Rodus Salihin sambil musafir kan. Habis itu dia buka nasi bungkus depan tu. Kalau tu pun nak tukul sama apa nanti pengurus nanti. Nah, iya pandai-pandai lah menyembunyi orang sedang puasa. Ini masalahnya keedah kan mulai terbalik sekarang kan. Yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa. Jadi dulu kita selalu mengatakan di NKRI ini yang tidak puasa wajib menghormati yang puasa. Hari ini dah berubah. Yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa. Allah musta'an. Dan menderita tambah
menderita lagi. Ya, kalau ada orang makan di buah siang Ramadan, tidak usah dilarang pengurus ya, karena kita wajib menghormatinya. Ahwal wa naqwatil minna. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi tetapi orang yang musafir boleh tak solat dalam sehari itu? Tak boleh. Ah, di sini perbedaannya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa laisa lahu tarku yawmin la yusalli fi salatas safar." Tidak boleh dia dalam satu hari meninggalkan salat musafir. Oi. Ini banyak pertanyaan itu, Syekh. Hah? Baik, terpaksa apa nih? Terpaksa disingkat lagi nanti. Baik. Naam. Wa kana shaumu syahran min itsnai asyara syahran. Puasa itu hanya sebulan dari 12 bulan. Kalau salat kan tidak ada hari tanpa salat. Kalau bulan ada bulan tanpa wajib puasa. Selainnya sunat semua. Naam. Wa kana fi 11 syahran khaliyan min fardhi shaum. Dia selama 11 bulan kosong dari kewajiban puasa kecuali kewajiban yang dibuat sendiri, nazar misalnya, ya. Walam yakun ahadun minar rijal mutiqan bil fi'li lis-shalah khaliyan minas-shalah. Tak satu pun dari kaum laki-laki yang sanggup melaksanakan salat, ya, bebas dari salat dalam satu hari. Tak ada. Jadi setiap hari bisa, tidak ada yang boleh bebas kecuali sudah tidak tanggup lagi solat, sudah masuk ICU atau HCU atau lain lagi. Nah, qala Allah Taala, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Allah berfirman, janganlah kalian mendekati salat, maksudnya tempat salat, jangan pergi salat, wa antum sukara, padahal kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan jangan pula kalian mendekati masjid dalam keadaan junub kecuali orang yang hanya sekedar melintas sebelum dia mandi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini masalah masuk ke masalah orang yang hilang akalnya karena perbuatannya sendiri, yaitu mabuk. Apakah berdosa meninggalkan salat? Ya, berdosa, karena dia meninggalkan karena perbuatannya sendiri. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena ini ada banyak pertanyaan, saya takut terlalu lama nanti. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan kalau bisa dijawab silakan jawab, kalau enggak nanti aja ya. Yang berapa sekarang sih? Baik. Ini tiga pertanyaan, semoga bisa dijawab. Kalau enggak, usah-usah sini aja jawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum minum obat pencegah haid ketika ibadah haji? Ini antum nih. Hah? Yang bertanya antum atau ibu-ibu? Kurang paham. Ya, memang tak, dia memang bukan bidangnya, dia tak tahu nih. Baik. Masyur kiram dirahmati Allah. Pada asalnya kita tidak bisa merubah fitrah yang Allah ciptakan. Maka ketika ini masalah haid, boleh enggak kita minum obat anti atau obat pencegah haid ketika ibadah haji? Hukum asalnya ini sebenarnya hukum asalnya tidak dibolehkan, kecuali dalam kondisi yang sangat dibutuhkan, al-hajah. Kalau dulu orang kalau belum selesai masa haji, belum selesai hajinya, dia bisa tinggal lagi di Mekah. Bisa tinggal di Mekah dan pulang di atau pulang setelah orang lain pulang. Artinya tidak ikut rombongan. Tapi hari ini maksudnya masa sekarang, bukan hari ini, hari Rabu, enggak, bukan. Maksudnya masa sekarang, kalau seandainya
dia belum selesai haji tapi tiket pulang sudah harus pulang atau visanya sudah habis, dia tidak bisa tinggal. Tidak bisa tinggal. Kalau tinggal juga dianggap overstay. Overstay bisa ditangkap, bisa ditahan, dan mungkin nanti dideportasi. Apalagi wanita. Oleh sebab itu maka para ulama berijtihad di masa ini, bagi wanita boleh tidak mengkonsumsi obat pencegah haid dulu. Hah? Bahasanya pencegah mana? Penunda ya. Penunda, penunda katanya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah haid, tidak tahu saya. Ini pencegah katanya. Itu bilang penunda. Taib, khalas. Penunda saya tu. Taib, penunda atau pencegah? Yang jelas pencegah di masa ini, kalau penunda berapa hari? Ini tiap bulan tu. Ini pencegah mana? Pokoknya bulan ini tidak datang dia. Itu jangan rubah-rubah man. Nah, pencegah. Nah, pencegah haid. Nah, bila di dalam, bila seorang wanita itu haidnya teratur kan bisa diketahui bahwa tanggal sekian dia. Nah, ternyata dalam perhitungannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan khususnya tawaf ifadah. Kan ini intinya tidak bisa dia lakukan karena kan tawaf masalahnya. Yang lain kan bisa dia lakukan seperti hadis Aisyah tadi. Yang masalahnya tidak bisa tawaf. Nah, di saat itu tawaf ifadah ini kan baru bisa dilakukan setelah melontar jumrah atau pada hari nahar. Tidak mungkin didahulukan dan boleh dilambatkan. Nah, bila diperkirakan pada tanggal 10 ini sampai seterusnya, ya tanggal 10 sampai seterusnya dia tidak bisa melaksanakan tawaf ini, maka boleh dia melakukan atau boleh dia mengkonsumsi atau konsumsi ya obat penunda atau pencegah haid ini, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar baginya. Maka harus melalui dokter yang dapat dipercaya, khususnya dokter yang muslim atau muslimah yang bisa dipercaya. Taib, kalau aman mudah-mudahan dibolehkan. Taib, yang kedua, kita jualan kue kemudian ada orang beli untuk acara bid'ah, apa hukumnya? Antum kalau jualan tidak usah tanya-tanya untuk apa kue. Pak Ayan tuh jualan nanti saya. Ya, Nabi SAW dia jual beli dengan orang Yahudi, dia jual beli dengan orang Nasrani, jual beli tidak ada larangan selama yang antum jual halal, kemudian transaksinya dengan cara yang halal. Jangan tanya kue ini untuk apa nih pak, nanti antum payah jualan. Makanya tidak boleh terlalu mutasyaddid. Ma syadda ahadul hadzaddin illa ghalaba. Nanti tanya lagi, ini minyak sawit untuk apa nanti? Dijual untuk tentara yang memerangi Islam katanya. Tidak jadi jual sawit, gimana kita bayar? Jadi harus seperti itu, jangan la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jadi jangan ditanya-tanya. Nah, andai pun antum tahu, boleh tidak menjual? Jangankan kepada orang berbuat bid'ah, ke orang-orang kafir pun boleh kita jual kue. Kan tidak ikut perayaannya. Makanya jangan ditanya-tanya. Jelas? Juga nak minjam duit antum ke orang atau orang beri uang kepadanya. Orang memberi uang ke antum atau bantuan, ya antum tidak tahu sama sekali, jangan tanya. Ini uang judi apa riba nih pak? Jangan tanya, bikin sulit antum. Andainya pun itu uang riba, antum tidak tahu, antum tidak berdosa, kan antum bukan antum yang buat riba, tapi dia sendiri. Jelas? Nanti sempit hidup kita. Nanti sampai ke pajak pula. Kau piti pajak gaji Ustaz kan? Jadi kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas, tapi bagi yang warak, bagi yang ingin lebih hati-hati, ini urusan dia sendiri. Saya tidak menjual kecuali untuk yang ini tuh urusan lain. Tapi masalah halal tidak halalnya
antum tidak diwajibkan untuk memeriksa ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, kapan Idul Adha? Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada khilaf, alhamdulillah ijma'. Hah? Apa? Tanggal 10. Tanggal 10. Hah? Antum. Inilah subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Tanggal pun tidak bisa kita sepakati. Cemana untuk beragama? Menetapkan tanggal aja umat Islam jadi tertawa gitu. Tertawa sampai menangis. Untuk tanggalnya tidak bisa kita sepakat. Nah, gimana? Antum tidak tahu tanggal 10? Besok di akhir bulan tanggal 29 ya. Seharusnya kemarin dengan 29 Zulqa'dah kemarin antum pergi naik ke tempat yang tinggi sekali. Nah, lalu menjelang maghrib tetap menatap ke arah barat. Nanti tengok anak, bukan anak bulan, awal bulan. Hilal itu awal bulan, bukan anak bulan. Nanti kalau anak bulan tengoknya sampai ke rumah bulan nanti. Nah, jadi bukan anak bulan. Anak bulan tak ada banyak. Nah. Awal bulan, hilal. Nah, kalau terlihat di tanggal 29, yang dalam perkenda kemungkinan besok itu tanggal 30 atau tanggal 1. Karena Nabi bilang bulan itu segini, 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 kemudian segini, segini, segini. Nah, dah. Segini, 6, 2, 30 dan kadang-kadang 2, 9. Nah, gimana cara yang untuk menentukan itu? Maka kita dapatkan dalam sunnah Nabi SAW. Dan ingat sunnah itu menurut ulama ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada ketetapan Nabi. Dan ini harus ditafsirkan dengan perkataannya atau dengan perbuatan atau ketetapannya. Maka kita dapatkan tafsirnya sunnah itu dalam menentukan bulan dari perbuatan Nabi, dari perkataannya, dari ketetapannya, persetujuannya, didapatkan bahwa menentukan awal bulan itu dengan salah satu dari dua cara. Tidak ada yang ketiganya. Yaitu dengan melihat langsung. Dengan melihat langsung. Maksud melihat langsung bukan setiap anggota masyarakat harus nampak. Kalau enggak saya enggak ikut, enggak. Kalau sudah ada satu orang, sebagian masyarakat harus dua orang. Tapi wassahih berdasarkan dalil satu orang saya sudah cukup untuk masuknya bulan. Itu sudah. Dan harus disampaikan ke pihak yang berkuasa atau berwenang. Lihat, sejak zaman Nabi sampai zaman Khulafa, tidak boleh mengumumkannya orang per orang. Itu adalah haknya yang berwenang. Siapa? Pemimpin yang sah. Jadi ada pihak-pihak orang. Kalau di negeri ini kan diberikan kuasa ke Kementerian Agama. Maka bila ada yang melihat wajib melaporkan. Bila laporannya diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia tetap tidak boleh mengumumkan. Tapi dia mengamalkan sendiri apa yang dia yakini. Tidak ada hak mengumumkan baik orang maupun kelompok. Karena Nabi katakan, as-sawmu yawma yasumul imam. Hari puasa itu di mana pemimpinnya berpuasa. Sebab hak eksekusi hukum itu ada pada penguasa. Yang legal dan formal bukan pada orang per orang, kelompok per kelompok. Kalau tidak kacau urusan negara. Oleh sebab itu, maka cara inilah yang harus diikuti. Satu tadi, melihat bulan. Siapa yang melihat wajib melaporkan. Dan soal mengumumkan bukan orang per orang atau kelompok per kelompok, tetapi adalah pemerintah yang sah.
bila tidak terlihat baik oleh petugas resmi ataupun anggota masyarakat yang thiqah, maka Nabi katakan sempurnakan bulan 30 hari. Memang ada kalimat fahsibuhu, hisablah dia. Dalam riwayat lain faqdurulahu, hitunglah dia. Ini yang menjadi masalah, karena mutasyabihat ini kalau diikuti tanpa ditafsirkan dengan yang muhkam dari hadis Nabi, di sini terdapat celah untuk sedikit menyimpang dari cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya ditafsirkan fahsibuhu faqdurulahu dengan tafsirnya Nabi, yaitu riwayat lain menyebutkan faakmilu asyhara 30, sempurnakan bulan 30 hari. Itu makna dengan fahsibuhu itu, yaitu hisablah dia 30 hari. Atau faqdurulahu, yaitu sempitkan bulan menjadi 30. 29 lapang, 30 sempit. Artinya penuhkan. Kalau sudah penuh kan tidak bisa diisi lagi. Itu namanya faqdurulahu ayani fadayyiku. Ini tafsirnya diambil dari hadis Nabi, bukan dari hisab yang kita pahami. Oleh sebab itu, secara teori dan secara aplikasi tak terjadi menentukan awal bulan kecuali dengan dua cara ini. Di zaman Nabi, zaman Khulafa Rasyidin, dan zaman As-Salaf rahimahullahu jami'an. Oleh sebab itu, maka inilah jalan yang bisa membuat kita bersama dan bersatu. Taib, ada yang mengatakan, kan antara Arab Saudi dengan Indonesia berbeda terlihat hilalnya. Kita katakan itu juga sudah terjadi sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah sudah puasa, di Syam sudah puasa hari Kamis. Hari Jumat. Di Madinah puasanya hari Sabtu karena hilal terlihat hari Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan ini dan itu karena semuanya berdasarkan hilal yang terlihat. Dan tidak ada keharusan bahwa yang di barat lebih dulu melihat dari yang di timur, juga tidak ada keharusan. Atau sebaliknya tidak. Karena yang disuruh melihat, bukan berteori, bukan menghitung-hitung. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, terjadinya perbedaan matali' atau ta'addudul matali' itu sudah ada sejak awal-awal Islam lagi. Dan itu hanya membuat orang berpuasa berbeda satu daerah dengan daerah lain. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam orang Madinah sebagian hari raya Sabtu, sebagian hari Ahad. Tidak ada. Ada untuk mendengar? Ada pernah dengar? Orang Madinah, bukan Madinah Natal, tidak. Bukan Madinah Natal. Orang Madinah, Al-Munawwarah, orang Mekah, kemudian negeri Islam lainnya. Tidak pernah terjadi orang satu masjid hari rayanya berbeda. Kapan terjadinya? Atau di mana terjadinya? Hanya terjadi di... Jadi memang kita bagak ini. Kita ini bagak memang. Ya. Di luar negeri, ada yang pro dengan hisab, ada. Tapi tetap kembalinya kepada pemerintah yang sah. Yang setahu saya, secara terbuka ya, kalau secara tidak terbuka itu mungkin ada. Paham maksud saya? Secara terbuka. Hah? Hah? Bukan komprehensi, secara dipublish, diketahui oleh syur halai umum. Kalau orang per orang mungkin ada, dia meyakini hisab tapi dia tidak umumkan. Atau dia meyakini melihat hilal lalu tidak diakui kesaksiannya, lalu dia tidak umumkan, tadi diamalkan, itu ada. Tapi secara resmi dan terbuka, ya satu rumah raya yang tidak sama, itu hanya terjadi di Indonesia. Memang betul kata mendiang Gus Dur, lain disebut, lain yang dikerjakan.
Hah? Iya, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Disuruh oleh Nabi melihat hilal, lalu kita hitung. Disuruh oleh Nabi menyempurnakan bulan, lalu kita menyebutkan pasti, padahal tidak dilihat tapi sudah dipastikan terlihat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, seperti sekarang dan sudah sering juga terjadi, ada suami istri, suaminya ikut ru'yah misalnya. Karena pegawai di Kemenak. Istrinya ikut hisab karena termasuk aktivis di ormas. Jadi suaminya minta izin sama istrinya, minta izin sama suaminya, bang, anak besok pergi sholat id besok. Suaminya kan sudah terlalu diskusi setiap hari raya, terlalu berdebat, akhirnya nih, nah, pergilah katanya, tapi awas ya, jangan bawa tamu ke rumah. Jangan bawa tamu ke rumah. Ya semua orang hari raya kan, itu bawa tamu. Khususnya kalau bulan puasa ini masalahnya. Awak sudah puasa, orang makan enak di rumah kita. Salah-salah nanti bisa macam-macam jadi. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang pada hari sementara jadi sekarang ini kita dihadapkan pada dilema ini. Ditambah lagi dengan masalah kapan kita puasa Arafah dan kapan kita sembelih kurban kita. Oke, itu lagi. Ya. Ya. Orang kan satu masjid sekarang sebagian rayanya hari Sabtu. Sebagian rayanya hari Ahad. Nah, yang raya hari Sabtu, okelah, sah sembelihannya hari Sabtu. Yang raya hari Ahad, mau dia disembelih korbannya hari Sabtu? Tidak mau. Ini para pengurus tentu was-was ini. Tahun depan enggak di sini lagi dia daftar, bahaya. Banyak berkurang korban nanti. Makanya kepada para pengurus, saya sangat berharap jangan salah urus. Sebab nanti banyak korban yang hilang nanti. Awalnya 16 ekor di sini, besok tinggal 6 ekor lagi. Gara-gara apa? Tadi. Karena pasti tidak bisa kaum muslimin. Kalau saling memahami, tidak berkaitan dengan hak kita, tidak apa-apa, antum nak sholat id hari Sabtu silahkan. Saya hari Ahad juga tidak masalah. Cuman rasanya ini obat-obat parasetamol ini, obat penenang. Parasetamol. Kalau selalu sering dikonsumsi, bikin penyakit dan komplikasi. Kalau tidak percayalah ahli kesehatan. Makanya jangan biasakan beri obat parasetamol. Beri obat yang menyembuhkan. Apa parasetamolnya? Sakit palo, beri juga parasetamol. Sakit tumit, kasih juga parasetamol. Sakit perut, parasetamol. Semakin tinggi dosisnya, apalagi kalau luar negeri 500 paling rendah itu. Sering dikasih 1000 mili apa? Miligram. Nah, ini berbahaya kalau selalu sebut. Demikian juga dalam beragama ini, saling memahami aja lah, saling mengerti. Kaum muslimin muslimat. Kita bukan menyuruh orang untuk tidak saling mengerti. Kita juga menyuruhkan harus saling memahami dan saling mengerti. Tetapi usahakan jangan ini terus yang diberikan. Berikan obat yang menyembuhkan. Nabi katakan seperti ini, ikut aja Nabi SAW. Kalau ini yang jelas, kenapa ambil yang tidak jelas, yang remang-remang. Ambil yang terang, jangan ambil yang remang-remang. Ambil yang muhkamat, jangan yang mutasyabihat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan tidaklah hina orang yang merendahkan diri pada Allah dan Rasulnya SAW. Taib, nasihat saya kepada yang sudah terlanjur misalnya Sabtu hari raya, maka korbannya disembelihnya hari Ahad saja supaya hilang keraguan bagi peserta yang hari rayanya hari Ahad. Yang kedua kaum muslimin, bila terjadi khilaf antara ulama ya dengan pemerintah yaitu umara dalam masalah ijtihad. Ini kan menentukan awal datangnya ini. Ya,
anggaplah masalah khilafiyah dan ijtihad yang dibolehkan. Maka bila terjadi khilaf antara umara dengan ulama atau dengan pakar, maka yang didahulukan adalah perkataan umara, pemerintah. Ini bittifaqi ulama al-usul. Sepakat ulama usul fiqh mengatakan bila terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dengan ulama dan pakar dalam suatu masalah yang diijtihadkan, maka wajib untuk mengikuti pemerintah dalam masalah ini. Apalagi pemerintah punya dalil yang lebih kuat. Mereka pertama melaksanakan ru'yah, yang kedua hak mengumumkan memang haknya mereka. Oleh sebab itu kepada seluruh pemangku kebijakan, kepada para pakar dan ilmuwan untuk mengembalikan masalah ini, karena kita tidak menikmati semasjid, serumah, sekampung, seorganisasi, separtai, tapi hari raya kita berbeda. Ini tidak ada nikmatnya kaum muslimin. Tidak ada nikmatnya. Oleh sebab itu maka mengalahlah. Nah, terkait dengan masalah puasa, ini selalu banyak pertanyaan ini. Ini jawaban pendek, jawaban panjang. Nah, ini pendek takut tidak sampai. Ya, kalau panjang takut tuan-tuan dah terkulai. Atau pertengahan aja lah ya. Bahwasanya ini kan dikatakan Nabi dulu, saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah itu saya berharap kepada Allah mengampunkan atau menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ini dikatakan oleh Nabi dulu di saat media informasi sangat-sangat terbatas. Jelas? Misalnya untuk orang-orang yang tinggal di Syam. Di Syam. Berapa jarak yang harus ditempuh? Ayo. Hah? Berapa? Sebulan. Ada enggak kemungkinan berbeda ru'yah di Syam dengan ru'yah di Madinah atau di Mekah? Sudah terjadi, berbeda. Nah, kira-kira orang Syam menunggu dulu berita wukuf di Arafah kah? Atau mereka berdasarkan hilal? Hah? Berdasarkan hilal. Jelas? Dan ini berlanjut semakin luas negeri Islam, semakin jauh jarak yang ditempuh dan media informasi semakin, waktu itu belum ada, semakin jauh semakin tidak memungkinkan untuk mengetahui kapan orang wukuf di Arafah, kecuali antum punya ilmu solat Jumat di Makkah setiap pekan. Makanya banyak orang dengan gaya itu jadinya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan informasi yang seperti sekarang kan tidak mungkin lagi itu ya. Tapi banyak juga yang masih percaya. Masih banyak yang tertipu-tipu, masih banyak. Kalau tidak berilmu, gampang sekali terayu. Jadi kaum muslimin muslimat. Nah, dari dulu sejak zaman Nabi sampai zaman ditemukannya media informasi seperti hari ini, orang mesti terjadi perbedaan antara Makkah dengan negeri lain. Mungkin lebih dulu, mungkin lebih kemudian. Mereka tetap puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini berlangsung sangat lama. Kapan TV ini baru ada, satelit baru ada? Hah? Abad keberapa? Abad 19. Antum dari sekarang, dari sini bisa melihat orang tawaf di Mekah. Sejak kapan mulainya?
Sejak antum lahir ya? Hah? Sejak antum lahir? Saya lahir belum ada. Nah. Jadi kaum muslimin muslimat, dengan demikian wallahu alam, maka puasa itu sesuai dengan hilal, yaitu tanggal 9. Kenapa Nabi SAW mengaitkannya dengan Yaumu Arafah? Karena beliau berbicara waktu itu di Makkah atau di Madinah, yang hari Arafahnya langsung diketahui. Dan tanggal 9 itu adalah hari wukuf. Oleh sebab itu, andainya antum berada di Makkah, maka puasanya mengikut ahlu Makkah. Nah, karena media informasi sekarang sudah sangat terbuka, maka ulama pun berijtihad mesti mengikuti orang wukuf, katanya. Dulu, orang dulu dah lewat. Sekarang, enggak. Kita katakan lagi, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang namanya puasa itu tetap tanggal 9. Tanggal 9. Nah, dalam konteks sekarang, karena mereka lebih dulu wukuf dari kita, artinya tanggal mereka lebih dulu terlihat hilalnya, maka kita katakan, hari Jumat besok orang wukuf di Arafah. Sah? Iya, bagi kita tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Ada larangan puasa tanggal 8? Hah? Ada larangan puasa tanggal hari Jumat? Ada. Mengkhususkannya satu hari. Tapi kalau diikuti dengan hari Sabtu, boleh apa tidak? Boleh. Mengkhususkan Sabtu juga dilarang, tapi kalau diikuti puasa sebelumnya Jumat juga dibolehkan, aman. Jadi puasalah nanti pada hari Jumat dan hari Sabtu. Cuman ada yang permasalahkan Manon dan Arafah itu, katanya kan itu. Iya. Iya nak. Mana yang Arafahnya? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi kan katakan puasa pada hari Arafah. Saumu yaumi Arafah. Bukan saumu Arafah. Anggaplah dikatakan saumu Arafah. Ini mirip dengan perkataan Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Bila seseorang masuk masjid, jangan duduk sebelum salat. Salat apa namanya? Tidak disebutkan sholat apanya. Yang penting masuk masjid sholat. Nah, demikian juga dengan hari Arafah. Yang penting antum puasa lillahi ta'ala hari itu. Kalau kebetulan yang dimaksudkan puasa pas orang wukufnya, itu yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, menurut sebagian pendapat, kita sudah puasa di hari Arafah juga. Dan andainya dimaksud adalah tanggal 9-nya, karena Nabi bicara tentang waktu wukuf. Waktu wukuf tanggal berapa? Tanggal 9. Jelas? Maka kita juga sudah puasa tanggal 9. Maka jangan dipersulit. Ini bapa corona wa itunya Ustaz. Ini masalah nanti antum. Antum puasalah pada hari itu. Yaitu puasa. Nah, antum niatkan puasa hari Arafah. Dua-duanya insyaallah al-amru bidzalika wasi', tidak akan membatalkan puasa antum. Ya, artinya antum niatkan puasa hari Arafah tanggal 9-nya, atau puasa karena mengikut orang sedang wukuf di Arafah, ada yang batalkan? Ada yang buat batal puasanya? Alhamdulillah tidak ada. Maka puasalah dua-duanya ya, khurujan minal khilaf, supaya kita keluar dari khilaf ini. Wallahu ta'ala alam. Tambah lagi keterangannya. Udah lain nampaknya. Nah, saya cukuplah itu. Sebenarnya ada hal-hal beberapa poin dalam berkaitan dengan masalah ini ingin saya sampaikan. Tapi tidak usah lah. Tidak usah lah. Iya, soalnya antum sudah tidak siap lagi nampaknya. Ya, mudah-mudahan ada momen lain insyaAllah ta'ala. Dan pertanyaannya berkaitan dengan kapan kita hari raya dan kapan kita puasa. Saya sudah jawab tadi kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan
semuanya sudah minum paracetamol. Ya, tenang-tenang saja. Nah, misalnya kalau ada saudara kita nanti malam Jumat, Jumat malamnya sudah takbiran, kita ikut aja takbiran, karena takbiran sudah disunahkan sejak awal Zulhijjah lagi, tidak ada masalah. Jelas? Takbiran tidak ada masalah. Cuman ketika mereka besok sholat Idul Adha, nah gimana? Kita doakan mudah-mudahan diterima. Jangan cuma Allah, enggak. Kok keluar pula meme nanti macam-macam pula. Jangan. Mereka berijtihad, tetapi mudah-mudahan suatu saat nanti kembali kepada ijtihad, karena memang ulama mengatakan bila bertentangan ijtihad ulama dengan ijtihad umara dalam masalah khilafiyah, ada masalah ijtihadiyah, maka yang wajib diikuti adalah ijtihadnya umara. Ini menurut pendapat para ulama. Oleh sebab itu para ulama yang menyalahi ijtihad pemerintah hari ini, ya tentu kita doakan mudah-mudahan kembali untuk mengoreksi apa yang sudah diputuskan. Semoga Allah berikan keputusan yang terbaik, dan kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita juga, ya kalau ada hal-hal yang kurang untuk dilengkapi, dan memang harus betul-betul amanah untuk mengurus umat. Ini bukan masalah politis, tapi ini adalah masalah akhirat. Jadi jangan dimasukkan dalam bab-bab politik. Yang penting harus beda dengan ormas ini dan itu, anda. Tapi betul-betul lillah wabillah dan atas syariat syariatillah. Ya kalau ada hal-hal yang, ya kan sebagian orang kan berbicara macam-macam, kecurigaan dan sebagainya. Kalau memang ada, tolong diperbaiki. Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan taufik dari Allah SWT. Dan jangan untuk sementara ini siapkan saja paracetamol, sabar, ya dinginkan kepala, sering-sering mandi. Mandi apa tadi? Mandi bersiram, ya mandi bersiram, bukan berjenabat terus, tidak, bukan mandi bersiram. Ya, so mendinginkan suasana, ya sering-sering mandi dan sering berwudu, sering bertakbir, baca Quran, sering beramal saleh, saling memahami dan memaklumi. Ya semoga besok-besok ya kita sudah sembuh, tak pakai paracetamol lagi. Kita berharap betul ini. Jangan setiap tahun kita harus dihadapkan dengan paracetamol. Tidak akan menyelesaikan masalah. Maka kaum muslimin malu kita kepada dunia sebagai negeri Islam terbesar untuk menyatukan hari raya kita tidak mampu. Ya menyatukan hari raya kita tidak bisa. Apa yang mau dicontoh orang dengan kita nanti? Rayanya tidak sama orang tuh. Tiga kali pula raya. Ada yang langsung nengok ke rumah bulan, ada yang menengok dengan teropong melihat bulan, ada yang menghitung-hitung bulan. Ya dengan hisab sambil menghisab. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan lain hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.